akan perlihatkan dari pohon mangga saya yang sudah saya lakukan pemangkasan atau pembentukan cabang. Bisa kita lihat para sahabat, dari pohon mangga saya di sini mengeluarkan buah. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua salah satu cara perawatan pada pohon mangga kita agar nanti kita bisa memperoleh pohon mangga kita memiliki buah yang banyak. Adapun salah satu perawatan yang akan kita lakukan nantinya pada pohon mangga kita agar bisa berbuah lebat atau banyak, yaitu kita lakukan pembentukan cabang dengan melalui pemangkasan. Kita ketahui bersama bahwa pohon mangga berbunga atau berbuah pada pucuk-pucuk cabang atau tunas. Jadi semakin banyak cabang atau tunas yang kita peroleh, maka nantinya semakin banyak pula bunga atau buah yang kita peroleh. Kemudian selain itu, tujuan juga kita melakukan pemangkasan, nantinya kita bisa memperoleh dari cabang-cabang pohon mangga kita itu cepat besar, begitu pula juga dengan batang pokoknya. Baik, langsung saja saya perlihatkan cara kita melakukan pembentukan cabang atau pemangkasan dari cabang pohon mangga kita agar nanti kita bisa memperoleh percabangan yang banyak. Ini saya akan perlihatkan percabangan yang akan saya lakukan pemangkasan, bisa kita lihat para sahabat. Jadi yang pertama itu saya akan lakukan pemangkasan di sini pada pucuknya. Dan setelah nantinya kita melakukan pemangkasan seperti ini, banyak muncul tunas-tunas pada cabang yang sudah kita lakukan pemangkasan. Jadi nanti tinggal kita seleksi lagi yang mana cabang yang seragam pertumbuhannya. Ini lagi bisa saya perlihatkan para sahabat, saya akan lakukan pemangkasan yang ini. Yang saya akan lakukan pemangkasan itu yang memiliki percabangan yang sudah memanjang sekitar kurang lebih 50 cm. Jadi saya akan lakukan pemangkasan di sini. Ini lagi bisa saya perlihatkan para sahabat, ini pertumbuhannya yang sudah memanjang yang ini. Jadi ini juga saya lakukan pemangkasan pucuk di sini. Ini lagi saya lakukan pemangkasan. Ini bisa kita lihat para sahabat, pohon mangga saya yang sudah saya lakukan pemangkasan pembentukan cabangnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari pohon mangga saya yang sudah saya lakukan pembentukan cabang atau pemangkasan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari pohon mangga saya yang sudah saya lakukan pembentukan cabang atau sering saya lakukan pemangkasan. Bisa kita lihat para sahabat dari bentuk-bentuk cabang pohon mangga saya di sini begitu baik atau banyak. Ini bisa kita lihat yang saya lakukan pemangkasan di sini muncul banyak cabang seperti ini. Ini semua di atas dari percabangannya begitu banyak. Dan ini lagi saya perlihatkan contoh dari pohon mangga saya yang dimana sudah saya lakukan pemangkasan. Bisa kita lihat dari hasil pemangkasan yang saya lakukan muncul tunas atau cabang yang banyak seperti ini. Ini bisa kita lihat. Dan ini lagi satu contoh saya akan perlihatkan dari pohon mangga saya yang sudah saya lakukan pemangkasan atau pembentukan cabang. Bisa kita lihat para sahabat, dari pohon mangga saya di sini mengeluarkan buah. Ini semua dari ujung-ujung cabang pohon mangga saya di sini mengeluarkan bunga atau buah. Ini bunga dari pohon mangga saya.
Ini juga sudah saya lakukan pemangkasan di sini. Ini semua dari ujung cabang pohon mangga saya mengeluarkan bunga dan buah. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, itulah tadi beberapa contoh dari pohon mangga saya yang sudah saya lakukan pembentukan cabang sehingga nantinya kita bisa memperoleh percabangan yang banyak pada pohon mangga kita. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.